Elke. Saya berpuas hati. Hari ni pun saya puas hati dengan kamu. Berapa bulan lah. Bila kamu dah buat, baru saya tahu had mana kefahaman kamu, mana yang kamu tak faham. Kalau kamu tak buat latihan, macam mana saya nak tahu kamu faham ke tidak? Tak ada kayu pengukur dia. Kalau kamu nak tahu meja itu tinggi atau rendah, macam mana kamu nak tahu? Kamu ukur. Baru kamu tahu tinggi ke rendah. Kalau meja itu tinggi kamu nak rendahkan, kamu potong. Kalau meja rendah kamu nak tinggikan, beli baru. Betul? Itu juga belajar ni. Okey, kita sambung sikit. Hari tu kamu dah buat. Setakat ni saya tengok kadar kefahaman kamu tu baik. Kadar kefahaman kamu tu bolehlah untuk peringkat permulaan. Okey, dah boleh faham dah sikit-sikit. Cuma kamu kena tahu, kena tahu ada beberapa kesalahan yang saya tengok. Okey, yang pertama sekali, Nitya, bagi kamu punya latihan. Ini contoh. Kita tengok daripada apa kesalahan yang kamu buat. Yang banyak di antara kamu, kotak ni tahu, faham nak masuk kotak ni? Faham nak masuk kotak ni? Faham kan? Satu kotak ni bermakna 10 mm. Biasanya dalam soalan ke mana-mana ke, dia tak ada bagi ukuran, kan? Dia akan buat dalam bentuk kotak. Kamu kira lah, kalau tinggi dia 1, 2, 3, 4, maknanya tinggi yang ni 4 lah. Nampak tak? Ni satu tinggi, satu rendah. Jadi yang ini mesti tinggi, sini rendah. Okey, dari segi ketinggian semua. Lagi satu, kamu kena faham. Okey, ini pandangan atas, pandangan pelan. Okey, ini pandangan hadapan, ini pandangan sisi. Kamu tengok. Biasanya banyak yang saya dapat macam inilah. Dia tak ada tak bentuk. Ada tak bentuk. Yang ini maksud dia, yang ini maksudnya kamu ada satu kotak. Ada satu kotak. Contohnya kotak ni. Kan? Kamu ada satu kotak macam ni, lepas tu kamu garis je pada kotak tu, betul tak? Yang lain-lain ini hanya garisan pada kotak, dia tak ada bentuk. Faham tak? Kalau kamu buat macam ni, maksudnya kamu ni, saya tahu kamu ambil daripada atas ni garis. Atas ada garis, garis, nampak? Atas ni ada garis hobi tu, kamu garis hobi tu. Betul? Bukan kamu seorang je. Kakak-kakak dengan abang kamu dulu pun banyak. Dalam jawapan pun banyak yang buat macam ni. Faham? Sekarang ni kamu kena belajar konsep mana ada ruang, mana yang kena dinding, mana kena ruang. Yang ini permukaan ini kamu anggap dia sebagai dinding. Faham? Okey, contohnya yang ini. Saya ajar satu lagi teknik. Okey, panduan dia, katakan biasanya kamu akan tengok kepada ketinggian dia. Ketinggian berada pada pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey, ini bumbung. Kalau rumah kamu, ini bumbung. Jadi bila dalam lukisan kamu, yang petak ini adalah bumbung. Betul? Ini bumbung kamu. Jadi kalau kamu tengok pada pandangan ini, mana yang sampai bumbung? Hanya satu titik ni je yang menyampai bumbung. Betul? Mana titik ni kat ujung ni, kan? Baru kamu tahu. Jadi ini bumbung kamu, titiknya kat sini je. Cikgu, ini nampak pandangan macam ni? Ini yang saya akan ajar hari ni. Ini namanya permukaan oblik. Permukaan oblik. Boleh? Permukaan oblik. Ini nanti saya akan ajar. Lagi satu, bila sini kosong, maknanya kawasan sini mesti kosong. Bila kamu pandang dari sini, sini mesti banyak yang kosong. Contohnya, yang ini. Nampak? Ini teruk sangat. Bagi saya yang okey sikit, Ilya, kamu ni okey tak? Macam ni.
Okey, tengok yang ini. Ha, ini dah betul. Okey, ini bumbung kamu. Yang ini nampak kosong kan? Kosong betul tak? Tak ada apa. Ah, ha, betul lah ni. Kosong. Yang ini, yang ini yang satu sampai bumbung, yang satu ada ruang kosong dua ni. So bila kamu buat garis situ, nampaklah yang ininya ada kosong. Betul? Boleh faham? Ha. Belajar berdasarkan permukaan. Kena tahu mana kosong. Cikgu, yang ini cikgu. Ini banyaknya boleh buat. Cuma yang tak boleh buat, dia hak ini je. Di garis ini. Ha, saya conting pula. Tak apa ya. Saya conting sikit. Okey, banyak pada kamu ah macam ni, penuh aja. Betul? Lepas tu tak tahu nak mengisi, nak membentuk tu. Dapat tu dah dapat, tapi macam mana nak bentuk? Panduan dia kamu gunakan set square kamu yang 30 darjah tu. Penuhkan. Faham tak? Set square 30 darjah untuk penuhkan. So sekarang ni kamu sebenarnya tak ada masalah dalam lagi satu ni jangan lupa ni. Ni selalu tertinggal. Kadang-kadang yang ada patut garis kamu tak garis, yang patut tak ada garis kamu garis. Ha, betul tak Fika? Tengok kamu punya. Biar salah sekarang, jangan salah waktu kamu buat. Ha, tengok ni. Kamu tengok atas ni. Ada tak garis sini? Sini ada garis. Ha, ini ada pula. Dia sampai sini je lah. Okay, ha, ini. Ini betul lah dia. Ni ha. Ha, tengok. Ni paling atas ni. Cikgu, ni ada garis cikgu. Ini atas ke bawah? Ini untuk muka yang ini. Mana kalau kamu tengok, ada tak logiknya kopi tu? Ni kopi nak sidai baju je atas ni. Ada tiang je satu kan. Isometri ni kamu kena tengok bentuk. Kena tengok bentuk. Okay, ha, ni kita teruskan bagaimana untuk membina bentuk oblik. Bagaimana untuk membina bentuk oblik. Okay, kamu tengok pada latihan yang ada ni. Ke surat 3. Dah semua ada kan? Okey, kalau kamu tengok bentuk ni kamu dah tahu dah. Betul? Kamu dah tahu dah. Ha, yang ni apa? Segitiga piramid kan. Ada puncak. Ha, ni puncaknya. Segitiga. Yang ini apa? Macam mana kita nak tahu garis condong? Macam mana kita nak tahu dia garis condong? Dia ada satu condong atau satu yang bentuk seakan segitiga, nampak? Seakan segitiga kan? Dan permukaan yang lain rata. Kamu tengok ni rata? Ni rata. Ha. Macam mana kita nak tahu permukaan itu oblik ataupun oblik tu maksudnya segitiga? Dia ada bentuk oblik. Macam mana nak tahu? Semua permukaannya berbentuk segitiga. Segitiga, nampak? Yang ini segitiga. Yang ini segitiga. Kamu tahulah dia akan bentuk oblik. Tu nak beza. Mana soalan yang kamu tanya saya tadi? Tadi ada tanya saya. Mana yang segitiga tadi? Saya cakap nanti dulu. Hari ni baru nak ajar. Ada? Tengok kamu punya soalan. Soalan yang kamu dah buat latihan tu. Ha, tengok ni. Nampak? Ni segitiga, ini segitiga. Nampak segitiga, ni segitiga. Maka dia adalah oblik. Ha, itu panduan dia. Yang ini condong, nampak? Ini condong. Yang ini rata-rata. Maknanya dia condong ke ke tepi sini. Okey, yang ini condong.
Betul, ni condong. Ni rata, ni rata, betul. Ha, maknanya dia condong. Satah tu condong. Lepas tu ni lubang. Nampak? Dari garis putus-putus ni maksudnya dia lubang. Boleh faham tak? Ha, objek ni dia ke sana, di tengah ni ada lubang. Okey, boleh faham eh? Ha, macam ni nampak? Segitiga, segitiga. Ha, jadi inilah dimasukkan oblik tu. Boleh? Okey, ambil. Dia sebenarnya dalam isometri dia ada tiga. Oblik, condong dan satu lagi bulatan. Ha, bulatan nanti dulu. Bulatan ni ada kaedah melukisnya, dia tak sama. Dia tak guna ambil je jangka lukis terus bulat je, tak maunya. Dia tak macam tangent. Faham? Okey. Untuk objek ni, macam mana bentuknya? Agak-agaknya. Macam mana bentuknya? Agak-agak. Berapa layer? Berapa layer? Berapa permukaan? Ada dua, betul? Ada dua. So, ni dah biasa buat? Dah biasa buat dah? Biasa dah? Dah biasa, bagus. Tak biasa, biasa-biasakan lah. Okay, dua layer, betul? Ha, ini lapis yang bawah, nampak? Kuih lapis. Ni lapis bawah, ni lapis bawah. Yang benda ni tertinggi. Tertinggi tahu? Tertinggi tahu tak? Tahu Remy? Ha, siapa yang tak tahu? Nitya tahu? Terletak tahu? Terletak di atas tahu? Ha, itu singkatannya tertinggi. Tertinggi ke atas layer yang ini, betul? Okay, kita buat dulu layer yang ini. Ha, cik, ini lengkap ke tak lengkap? Ha, dia nak lengkapkan. Tarik je 30. Tarik je 30 macam tu. Ha, lengkaplah dia. Nampak tak layernya? Ha, macam tu. Yang satu lagi tu segitiga. Saya cakap buat kotak, dia tak maunya segitiga. Separuh je kan. Tertinggi atas ini, ini kosong semua. Kan? Ha, so kotak lagi satu di sini. Betul. Ha. Boleh. Ha. Dah dapat bentuk macam tu, maknanya ada dua kotak letak. Susun dulu. Okey. Dah dapat yang macam itu, baru kamu bentukkan dia, betul? Ha. Kamu ni sekarang ni tukang ukir, pengukir. Kan, dah dapat bentuk asasnya, dah tahu berapa banyak benda nak guna, baru kamu buat macam mana bentuknya. Betul. Okey, yang paling senang dulu, yang mana? Jangan buat yang susah dulu. Yang mana? Condong ni kan? Ha, condong ni berada di permukaan atau tidak? Permukaan tepi ni. Kena ke tak kena? Ya. Nampak? Dia tak ada apa-apa atas ni. Maknanya dia berada di sini. Betul? Condong tu berada di situ. Maka condong, condong. Macam nak lengkapkan rajah? Ha, sini ada lagi satu. Ini maknanya melengkapkan kamu punya objek tu. Barulah jadi condong tu. Nampak? Kalau kamu buat kat sini sebelah aje, sebelah ni, kamu kena faham konsep yang tiga dimensi. Kan? Tiga dimensi. Benda yang betul-betul kamu pegang. Kalau kamu potong fish cake kan, fish cake, mau ke potong sekerat je. Nak jadi condong kena potong habis sampai ujung, betul? Fish cake tu. Ha, ini fish cake kamu lah ni. Ha, ni, ha. Ha. Ni biasanya perempuan ni dia anu sikit. Kita pasal fish cake dia tahulah. Potong sampai ujung tu kan. Keju ke cake ke, potong sampai ujung. Okay, sekarang ni kamu tengok yang ini. Yang ini kamu rasa apa? Apa dia? Dia adalah piramid tu kan. Piramid tu kan. Nah, macam mana nak buat piramid tu? Dia ada dua kaedah. Dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kamu dari permukaan bawah cari tinggi, tarik. Faham? Dia ada dua kaedah. Mana pensil saya? Mana dia? Okey. Sekarang kamu ada dua permukaan, satu permukaan bawah, satu permukaan atas. Okey. Kalau kamu buat kotak macam ini, kamu buat daripada atas, kamu akan buat macam ni, betul? Dapat dia punya ni.
Lepas tu tarik ke sini. Dapat. Boleh. Atau yang kedua, atau yang kedua, kamu buat dari bawah. Cari titik tengahnya di bawah. Ini bawah, muka bawah nampak. Ini dia punya tengah. Berapa tinggi dia? 1, 2, 3, 4. Ha, ukur tinggi dia 4 sampai atas tu, tarik ke sini. Dapat juga. Boleh faham? Boleh? Boleh? Ha, tu dua. Okay, dah. Kamu nak yang mana? Sukati kamu. Janji jadi. Faham? Sukati kamu, janji jadi. Okey, katakan kamu ambil yang atas. Okey, ni tengah dia. Betul? Okey, ambil, tarik. Satu, dua, tiga. Dapat. Lepas tu kamu tengok betul tak? Kalau kamu tengok dari sini, ada permukaan ni X, ada permukaan Y. Ini dia je kan? So ini X, ini Y. Betul, Y tu segitiga. Betul, segitiga. Betul? Okey, tengok dari sini pula. P, Q. P garis condong macam tu. Betul, P garis condong macam tu. Q segitiga. Segitiga, ha, betul. Betul lah. Nak saya lukis ke? Nak lukis ke tak ya? Lukis ke tak ya? Nak? Saya pernah lukis ke tak pernah lukis? Untuk isometri. Tak pernah? Mana saya tahu? Saya yang ajar kamu. Kamu yang belajar. Kotak kosong je saya lukis ya. Sebab dia senang saya lukis lah. Lukis ni tak ada masalah. Bila kamu dah dapat bentuk, lukisnya senang je. Cuma nak melukis yang bulatan nanti. Okey. Tengok. Tapi kamu kena teknik macam mana nak lukis dengan cepat. Nah, kamu lukis dah tahu dah tapi lambat. Betul. Okey. Tiga puluh. Tiga puluh. Okey, jarak ini ke sini berapa? Tolong kira. Kira lapan. B kurang lapan. Ke sana. Sini lima. Ukur lima. Atas 6. Lapis yang pertama 2. Okey. Dari atas. Dari atas. Kamu boleh tanda satu je. Betul. Dari sini. Dari sini. Garis sana. Garis sinun. Okey. Ini lagi untuk lapis yang itu. Ikut bucu eh Nitya. Kamu pergi ke mana entah. Okey, boleh nampak? Boleh nampak. Okey, untuk garis condong. Untuk garis condong, jarak dia dari belakang ke sini berapa? 4. Jangan salah ukur. Tarik, ukur 4. Tandakan.
dan garis. Okey, kalau sini 4, sini perlu ukur tak? Perlu ukur tak? Kamu unjurkan aja 30. Tak payahlah ambil jangka lukis lagi tanda sini 4. Terus je tarik 30. Tarik ke sini. Okey dah, siap. Okey. Yang ini puncak dia. Kamu nak buat ke atas ke nak bawah? Atas. Mana lagi cepat, atas ke bawah? Saya nak buat bawah. Sebab bawah dah ada kotak. Atas nanti kamu kena tarik, kena buat kotak lagi kan? Ha, saya buat dari bawah. Tinggi dia? Tinggi dia? 4. Go, 4. Dari sini kan? 4 situ kan? Okay, boleh? Lengkapkan saja. Boleh. Buat garisan objek. Teruskanlah. Tapi dah nampak kan? Boleh? Okey.